What's up, everyone from YouTube? Back with me, Gefano from Sneaker Squad. So today is another day for another sneaker review like we usually do. So today gue lagi sama Ao lagi, again and again. Gue 3 video mungkin berturut-turut sama dia karena memang gue lagi datang ke rumah dia. And then like, I just found he just cop on some of the new releases. Jadi ya, gue kan gak selalu nge-cop. Jadi kebetulan kalau memang gue ada ketemu dia lagi value, apa lagi value? Lagi datang ke rumah dia, ada sepatu-sepatu baru. Yeah, we try to make a video and then share with you guys. So, today is another day for another sneakers review. Ini bakal gue bakal ngomongin satu sepatu yang rilisnya di awal tahun, udah lama, tapi nggak ada yang pernah ngomongin. Dan memang brandnya sebenarnya udah mulai diterima di orang-orang sini nih. Dia punya baju-baju gayanya kayak ninja-ninja gitu ya, yang ada mulutnya tutup-tutup, terus ada yang kerahnya naik-naik. And ini dari salah satu collab lagi. So, gue bikin video sama Ao, semua is all about the collab. Jadi memang 3 sepatu yang gue review semua is all about the collab. And then like, ini adalah salah satu sepatu yang benar gue kayak lihat Ao dari dulu udah pengen, cuma mungkin dia belum dapat size dia, tapi akhirnya dia dapat. So without further ado, gue bakal langsung ngomongin sepatu Nike Sock Dart X Stone Island. Ini adalah salah satu sepatu yang kolaborasinya menurut gue jarang sepatu kolaborasi sama Sock Dart ya, yeah. Tapi Fragment pernah. Fragment sama Sock Dart pernah. And then I think that's one of the best. And then this is the second of the best. Tapi kalau menurut gua, Sock Dart itu jarang banget diajak collab. Jadi begitu collab kayaknya lu bakal find something interested dan unik gitu kan. Dan Stone Island ini adalah satu sepatu, Stone Island X Nike ini adalah satu sepatu yang dirilis di tanggal 26 Januari. Memang sepatunya rilisnya ini di awal tahun dan gue baru bring it up sekarang. Kenapa? Karena menurut gue kok nggak ada yang pernah ngomongin ya gitu. Dan memang kebetulan Ao suka banget, jadi memang kebetulan dia just cop it, baru dapat bener-bener. Sebenarnya designer behind the Stone Island itu siapa sih? Foundernya Massimo Osti. Dia orang apa ya? Orang Italia. So memang salah satu seperti yang kalian tahu, selain Paris, Italia adalah salah satu tempat kota yang fashion juga. Seperti contohnya County of Milan, Milan, si Marcello Burlon, dia juga jadi dari Italia. Jadi memang ya beberapa desainer yang terkenal itu ada dari sana juga, dan Stone Island ini adalah salah satunya. Oke, jadi ini sizingnya gimana nih? Oh, sizingnya half size sampai one size down sih. Jadi fit kind of big. Soalnya kan baharat juga tipis banget nih, kayak nggak keras, kayak cuma pakai kayak namanya Sock Dart, kayak cuma pakai pas kaki. Jadi kaki harus half size, down size. Down size. Okay, so I think that's it guys. Kita langsung aja ke closer reviewnya, biar si Ao yang reviewnya langsung karena dia suka banget sama sepatu. Without further ado, let's go to the closer look. Oke, jadi ini closer look Stone Island X Nike Sock Dart. Pertama, ini tuh bukan kayak Sock Dart biasa, ini tuh Sock Dart mid. Jadi kayak kita jarang lihat kan kalau ada Sock Dart mid, biasanya yang low. Terus di sini kita bisa lihat ada lambang Stone Island yang kayak kompas gitu. Ya sih, ini sepatunya gini doang ya, triple black gitu kan, kayak Sock Dart biasa. Kayak bedanya dibuat mid, belakangnya dibuat ada leather, tumbled leather kayak ori Jordan 4 Oreo. Bateri banget, kayak benar-benar halus. Terus depannya di bagian depan sini, bagian toe-nya kayak Sock Dart biasa, tapi dikasih kayak apa ya, kayak rubber glitter, gitu, glitter di look gitu ya. Iya, kayak dikasih apa, kayak splatter. Iya, yeah, splatter rubber gitu. Best. Ya ini emang bagus, keren banget sepatu ini. Kalau lu enggak suka ya udah enggak apa, kalau suka coba cari. Iya. Yeah. Yeah. And that's it for the closer look ya. Kita sekarang bakal ke outfit. Ya oke, okay. Oke okay guys, so that's it. Kalian udah lihat kan semuanya, ada closer look, ada pengenalan brandnya juga sedikit, info, terus juga ada
on feed juga ada apa, kita kasih tahu juga tanggal rilisnya dan harga-harganya, mungkin infonya sedikit berguna untuk kalian. I think that's it, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe dan comment down below, and then always keep click the notification button yang ada bell di samping subscribe itu, karena itu bakal give kalian notification untuk dikasih tahu kalau misalnya gua ada upload video baru. So I think that's it guys. So without further ado, this is me from Formula Seeker Squad and Aowiria juga. Peace out.